Bagaimana cara yang tepat untuk mengawali dakwah kepada keluarga besar yang non-muslim dan belum mengenal sunnah? Caranya bu harus dari akidah. Semuanya dari akidah. Baik keluarga kita non-muslim atau muslim tapi belum mengenal sunnah, tetap harus mulai dari akidah. Kenapa? Karena akidah itu pondasi. Ya. Kemudian setelah kita pahamkan akidah yang benar, kita pahamkan bagaimana tata cara beragama yang benar. Bahwa kita dalam beragama hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Adapun ulama kita ikuti apabila sesuai dengan Allah dan Rasulnya. Itu pahamkan kepada mereka. Iya. Supaya mereka paham bahwa akidah kita beragama itu tidak boleh taklid, enggak boleh. Ya, cuma ikut-ikutan aja.